terutama di kemikiran Riau ini. Saya sangat happy, sangat antusias, sangat senang sekali berjumpa di tempat ini, dan tentunya saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mari kita bersamaan bergandengan tangan untuk membangun persaudaraan sejati satu sama lain. Jangan takut untuk membangun persaudaraan untuk mereka yang berbeda. Bagi mereka yang berbeda, mari kita rekatkan jalinan dan persaudaraan satu sama lain. Dan juga untuk umat seluruhnya, saya juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Salam untuk keluarga Anda dan happy selalu. Salam sukacita, Tuhan memberkati. Natal tahun 2019 ini saya rayakan di Moro bersama dengan umat wilayah dari Moro. Dan saya memang mendapat kesan kebersamaan yang sangat baik, mendapatkan kesan kesederhanaan. Kita lihat begitu datang, suasana gereja juga tanpa pagar, tanpa sekat-sekat, yang menandakan kesediaan umat Moro untuk terbuka bekerja sama dengan siapapun. Baik, saudara-saudari yang terkasih, selamat merayakan Natal tahun 2019. Sebagaimana kita lihat dalam tema Natal, hiduplah sebagai sahabat bagi siapapun. Ini merupakan pesan dari Kristus sendiri. Yesus hadir bukan hanya untuk kita orang Katolik, tetapi Yesus hadir untuk kita sekalian. Kita hadir di Kepulauan Riau ini juga bukan khusus untuk kita orang Katolik, tetapi kita hadir untuk hidup. Kita hadir untuk membangun kepulauan ini, kita hadir untuk membangun Indonesia, dan oleh karena itu kita juga harus siap bekerja sama dengan siapapun yang berniat baik untuk membangun negeri ini. Kalau kerjasama ini terwujud, rasa saling curiga bisa terpupus, maka saya punya keyakinan bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika bisa terlaksana dengan baik. Baik, para saudara-saudari yang terkasih, mewakili Bapak Uskup Monsinyur Adrianus Sunarko FM, mewakili para imam, terutama Pastor Paroki Tanjung Balai, Pastor Kristiono dan Pastor Pince, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2019. Semoga rahmat kasih Natal, rahmat kasih Allah, di mana Tuhan sudi hadir sebagai bayi, selalu mengingatkan kita akan kelemahan kita, sehingga kita siap untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Selamat Natal.